Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama aku di Bagus Taruna Vlog. Jadi pada sore hari ini aku lagi berada di pool bus PT Rapi ya, tepatnya di jalan SM Amin Pekanbaru. Jadi aku mau review bus PT Rapi terbaru seat 111. Nah ini sepertinya nih bus termewah nih ya di lintas Medan Pekanbaru ya. Jadi nanti kita akan review dalamnya seperti apa. Oke, jangan lupa untuk di like, komen, dan subscribe. Langsung aja kita tonton videonya yuk. Let's go! Nah, jadi pada sore hari ini aku berkesempatan untuk review bus PT Rapi terbaru ya. Nah, untuk seatnya itu di dalam seat 111. Jadi ini pertama dan perdana ya di lintas Sumatera, khususnya Medan Pekanbaru, ada fasilitas seat 111. Nah, jadi ini benar-benar keren banget ya. Untuk bodinya sendiri ini dari karoseri cipta karya Medan Rombakan Selendang Voyager ya. Untuk mesinnya sendiri Mercedes-Benz 1836 Osor ya. Jadi berbodi Hyperion HD Selendang Voyager karoseri cipta karya. Nah, ini keberangkatan setiap hari jam 7 malam dari Pekanbaru ya. Untuk ongkosnya sendiri lagi promo nih Rp230.000. Jadi sangat murah ya dengan fasilitas termewah di lintas Medan Pekanbaru. Keren banget nih bus PT Rapi. Nah, sepertinya kalau kita review sekarang interior dalamnya kayaknya kurang asik nih. Karena keadaan bus rapinya sekarang lagi terparkir ya, belum berangkat. Mesinnya juga belum hidup. Jadi kayaknya interior dalamnya nanti kurang kelihatan ya. Nah, mungkin coba nanti kita tunggu di Terminal Aka Pekanbaru saat jam keberangkatannya ya, nanti malam jam 7 malam. Nah, nanti kita di situ coba review dalamnya, baru kita masuk ke dalam ya. Jadi ini kita tunggu aja busnya berangkat, nanti setelah maghrib akan kita review ya. Nah, jadi ternyata nih busnya setelah maghrib belum berangkat ya. Jadi info krunya tadi ini berangkat jam 8 malam dari Pekanbaru. Karena untuk hari ini ada 2 unit nih berangkat bus Rapi Royal Eksekutif ya, seat 111 dari Pekanbaru. Yang trip pertama tadi udah berangkat ya jam 7. Nah, ini trip kedua akan berangkat jam 8 malam. Jadi ini kita akan review dalamnya langsung ya di sini ya. Sekarang kita coba masuk ke dalam dulu, lihat interior dalamnya. Sekarang kita coba lihat dulu untuk di dalam ya. Nah, ini untuk ruang kabin driver ya. Mesin Mercedes-Benz 1836 Osor. Keren banget nih. Nah, jadi ini dia ya interior di dalam bus PT Rapi Royal Eksekutif seat 111. Asli ini keren banget nih, mantap. Jadi benar-benar luar biasa banget nih ya bus PT Rapi memberikan fasilitas semewah ini ya untuk trayek Medan Pekanbaru ya. Untuk penumpang pada malam hari ini ke Medan full seat ya, luar biasa nih, sampai belakang sana udah ramai. Untuk fasilitasnya ada selimut ya sama bantal. Nah, ini selimutnya juga tebal banget nih, ini ada bantalnya. Jadi ini benar-benar luar biasa banget nih ya. Untuk harga tiketnya juga lagi promo nih, Rp230.000 sampai Medan. Sekarang kita coba duduk di seat depan dulu ya. Ini kita coba duduk nih, lapang banget nih ya, kaki bisa selonjoran, dan ada fasilitas tong sampah juga di depan. Untuk pandangan ini luar biasa nih, cuman minusnya karena double glass ya, jadi agak sedikit terhalang, dan pakai tameng juga ya. Tapi untuk pandangan ini sebenarnya masih jelas ya, masih bisa ngeliat ke depan ya. Keren. Ini penumpangnya masih bingung ya cara nurunkan leg rest-nya. Jadi ini masih diedukasi sama kru bus PT Rapi. Karena ini semakin mewahnya ya, jadi penumpang belum paham ya. Keren banget nih. Hartati, atas nama Hartati. Dan ya, lagi ya, di double check lagi penumpang apakah sudah masuk semua atau belum ya. Oke, sekarang kita turun lagi yuk. Nah, ini kita sekarang bersama drivernya ya, Bang Paulus ya, Bang. Yo. Jadi hari ini berangkat jam berapa nih, Bang? Dari Pekanbaru? Jam 8. Jam 8 ya.
Berarti ini hari ini ada 2 unit nih, Bang, berangkat. Sebenarnya ini karena ada kendala semalam. Oh, jadi ini jadi ke hari ini ya. Iya, jadi 2 lah hari ini. Harusnya 1 hari. Oke, oke. Berarti yang untuk Royal Executive Seat 111 ini ada 3 unit rilis ya, Bang ya? 3 ya. Nah, kita osor semua 1836 ya. Kita lihat nih antusiasme penumpang luar biasa nih ya, Bang ya. Iya, lagi penuh-penuhnya sekarang. Lagi penuh-penuhnya jelang mudik lebaran juga ya, Bang ya. Iya. Nah, ini dia driver muda bus PT Rapi, Bang Paulus ya. Facebooknya apa, Bang? Paulus Alfredo. Paulus Alfredo. Nah, jadi kalau teman-teman pasti nggak asing lagi ya kalau sering naik bus PT Rapi ya sama Bang Paulus ya. Jadi yang ini yang paling ganteng lah. siap. Ini berapa jam nih, Bang, ke Medan? Kalau nggak ada normalnya 14 jam. 14 jam ya. Normal. Siap. 14 jam. Oke, Bang, hati-hati di jalan nanti ya, Bang ya. Semoga selamat sampai tujuan. Sampai jumpa lagi. Thank you, Bang. Nah, untuk nama pintunya sendiri Sronis ya. Jadi ini yang akan berangkat hari ini ke Medan dari Pekanbaru jam 8 malam. Ini benar-benar keren banget nih ya, selendang Voyager ya. Salut banget nih sama PT Rapi nih, memberikan fasilitas mewah ya untuk lintas Medan Pekanbaru ya. Nah, untuk alamat loket bus PT Rapi itu ada di Jalan SM Amin Arengka 2 Pekanbaru ya. Jadi ini tepat di seberang kantor pajak. Nah, itu ada nomor teleponnya ya. Kalau teman-teman mau berangkat ke Medan bisa hubungi nomor teleponnya. Untuk situasi di loket bus PT Rapi pada malam hari ini sewa lumayan ramai ya. Jadi ini udah mulai ramai ya orang mudik ke Medan. Nah, ini tampak dari depan ya, keren banget nih ya, double glass ya, benar-benar mewah banget nih kelihatan dari depan ya. Jadi yang seat 111 ini kalau nggak salah ada 3 unit ya yang rilis di bus PT Rapi ya. Nah, yang satu ini nanti akan berangkat dari Medan malam hari ini tujuan Pekanbaru, sementara hari ini ada 2 unit yang dari Pekanbaru ke Medan. Luar biasa nih. Oke, jadi ini deh ya bus PT Rapi Royal Executive Seat 111, nama pintu Sronus ya. Keberangkatan malam hari ini jam 8 malam dari Pekanbaru. Untuk penumpang nih luar biasa nih ya, full seat ya. Jadi tiket bisa dipastikan ludes malam hari ini dari Pekanbaru ke Medan. 2 unit yang berangkat seat 111 semuanya penuh ya. Nah, kita lihat tuh dari luar ya, penuh sampai belakang ya. Itu belakang juga udah ada yang ngisi penumpang ya. Jadi luar biasa banget nih PT Rapi. Oke, jadi sekian dulu ya review kita tentang bus terbaru PT Rapi Royal Executive Seat 111. Dimana busnya benar-benar keren banget nih, super mewah ya dalamnya. Terima kasih banyak udah nonton video ini. Jangan lupa untuk di like, komen, dan subscribe. Thank you. Assalamualaikum.